Sekarang udah jam 10-an. Tadi aku bangun jam berapa ya? Jam 7 gitu buat ngedit. Terus ini kan kasurnya udah rapi. Ini juga udah lumayan rapi. Tadi udah aku sempet beresin. Masih berantakan banget. Nanti deh aku lap-lapin semuanya. Lantainya juga mau aku vakum. Terus itu ada paket yang udah dari 3 hari yang lalu belum sempat aku buka. Ya udah, aku mau langsung buka paketnya dulu. Jadi ini semua paket yang aku beli dan akan aku tunjukin ke kalian. Ini barang yang beneran aku butuhin sih. The first package is second day. Tada. Ini aku beli kayak lip apa ya? Lip gloss. Bagus banget. Nyesel nggak beli dari dulu sih. Bagus ya. Next kita buka yang ini. Jadi aku beli 2 produk dari Etude House. Yang pertama kecintaan aku, eyebrow. And if you guys wondering, aku beli semua produk ini di mana? Jadi aku belinya di Lazada karena sekarang pas banget lagi ada bikin poll tengah tahun di Lazada 77 mid-year sale dari tanggal 5 sampai 7 Juli bebas ongkir se-Indonesia. Tuh kan, bagus. Warna-warna favorit aku nih. Aku beli Lux Crime. Aku shade-nya yang very cream. Emang agak putih, tapi di muka aku pas. Next aku beli ini. Jadi ini aku beli pouch. Ini murah banget, kayak 10 ribuan. Second date kegedean lagi. Ini nggak muat. Kayak kekecilan banget aku belinya. Salah beli sih, salah aku. Beli ini refill hand sanitizer. Setelah unboxing, aku mau lanjut buat bersihin kamar aku dan ngevakum lantai juga karena kemarin aku sempat masak. Terus sekarang rice cookernya mau aku simpen lagi di kolong kasur biar nggak berantakan. Waktu itu sempat ada yang komen dan nanya aku beli vacuum cleanernya di mana. Jadi 1 tahun yang lalu aku belinya itu di Lazada. Nama mereknya itu Dirma vacuum cleaner. So far aku suka banget sama vacuum cleaner ini karena selama pemakaian gak ada kendala apapun, daya hisapnya juga kuat. Terus bikin bersih-bersih aku tuh jadi lebih efektif dan lebih cepat. Jadi kalau kalian mau beli juga, untuk linknya udah aku cantumin di description ya. Jadi untuk semua produk yang tadi udah aku unboxing dan beberapa produk elektronik yang ada di kamar aku kayak vacuum cleaner dari Dirma, rice cooker Miyako, mini waffle maker, dan kompor listrik, semuanya aku beli di Lazada karena emang aku sesuka itu belanja di Lazada karena aku bisa dapat banyak banget keuntungan. Apalagi nanti akan ada 77 mid-year sale dari tanggal 5 sampai 7 Juli. Jadi pastiin kalian belanja di Lazada dari tanggal 5 sampai 7 Juli karena kalian bisa dapat banyak banget keuntungan karena ada banyak diskon, bonus dadakan sampai 770.000 dan bebas ongkir ke seluruh Indonesia. Dan kalau kalian mau belanja juga, untuk link semua pembelian produk yang udah aku unboxing tadi dan beberapa produk elektronik yang ada di kamar aku, semuanya udah aku cantumin di description, kalian bisa cek di sana. Finally all clean. Udah dilap semuanya. Yay. Sama ini deh. Karamel cappuccino. Every once in a while you seem to cross my mind. Ini aku baru balik kerja sekitar jam 4 sore. Niatnya nanti malam aku mau pergi makan sama teman aku. Jadi sambil nungguin dia selesai kerja, aku mampir dulu buat makan donat di Kalis. Karena dalam beberapa hari ini aku emang lagi pengen makan donat. Terus ini aku pesan 2 rasa atau 2 varian. Itu varian yang coklat kacang sama varian kesukaan aku yang matcha. Kesini ya? Jadi aku pesan bibimbap ya. Bibimbap. Jampong, beef jampong. Ini kayak benar-benar menggiurkan sih. Kayak masih panas gitu. Iya, porsinya banyak banget nih. Kalian lihat ya. Kalau misalnya 30 hari hidup ya udah siap 30 juta rekening koran. Enggak enak. Enak kan? Enggak ada ya, adanya yang kecil ya? Gemes. Indah. Ayo Hi, katanya mau beli apa? Pantai beda. Berat banget. Kata kantor udah kayak dosa. Berat. Apa? Ini kayak warna-warna kamu deh. Berat banget. Lucu banget. Ah, nggak kuat. Summer's end by the campfire, all my friends in our empire. Yeah, wasted time. What? What I'm doing here, I'm burdened by the weight of who we were, and it hurts to leave. Kamu maling ya? Maling pangkat. Maling, tolong. Kita lagi tukeran tas. lucu banget, wah jangan. Oh cuma beli kaos kaki, paperbacknya gede banget. Lihat tasku, tas laptop kantor. Maaf ya. Kita habis pulang bimbel. Masuknya nggak lewat situ, sana. Oh kesini pengen beli kue kesukaan aku deh. Buat besok sarapan. Ah, itu kue favorit aku. Ini. Enak banget kol kacau. Sangat-sangat ini ya. Suka kata-katanya. Mau beli apa? Beli minum. Iya, itu the best. Mau ngasih aku belum. Enak banget tapi di sini nggak ada. Nih, tapi coklat. Yang banyak tuh di Fresh Market. Tempat. Ada kulkas nggak? Ada. Ya udah. Bawanya gimana? Oh, kenapa kita tidak bawa keranjang? Lagi temenin teman aku belanja. Summer rain on the window. Watch the time flow. Anak aku lagi belanja. Mau beli outfit apa? Cewek kue. Cewek haram. Itu bukan cewek. Itu cewek haram. Ini gue besok kerokan sih pakai ini. Kan dingin ya. Ini berapa? Ini bagus, Riz. Tapi gue emang gak suka warnanya, cuman modelnya bagus. 75 doang. Sumpah? Ih, parah sih kalau gak dibeli. Oh, ini outernya, terus kamu pakai baju putih. Oh iya, bener-bener ya. Dara Mahima, it's okay for you. It's okay for you, it's okay for you. Bagus kan guys, badan cantik. Enggak, ini serius bagus sih. Serius, sorry. I'm not trying to improve you anyway. Kenapa kalau kameranya selalu kayak nggak kelihatan muka gitu sih? Ya nggak apa-apa. Kan kalau kelihatan muka terus orang enak mas. Sama juga ini ngumpul aja di sini. Oh, masih boleh. Kenapa?